Okay, welcome back to Gambar Sky. Video kali ini kita menelusuri gurun padang rumput ya. Dan ini jaraknya hanya 20 menit dari Kota Pekanbaru. Lengkapnya seperti apa? Kita lanjutkan setelah intro. Teman-teman, ini adalah video kita yang bisa dibilang spesial ya, karena kita akan mengangkat sebuah lokasi yang belum jadi tempat wisata tapi berpotensi menjadi wisata. Dan spesialnya lagi, kita di sini bersama dengan Bang Yopi. Nah, Bang Yopi ini adalah pemuda setempat sini yang peduli akan lingkungannya, yang berpotensi untuk wisata. Ini Bang, ini sebenarnya lokasi di mana ya Bang? Kalau lokasi ini di Desa Lubuk Siam. Kalau tempatnya begini namanya, ada padang rumput hijau. Kalau lokasi dari Pekanbaru ke sini ini sekitar 20 menit ya Bang. Oh, 20 menit, berarti bisa dikatakan nggak jauh lah ya dari kota. Iya, nggak jauh dari kota. Jadi kalau kita mau ke pantai Teluk Jering, sebelum jembatan Teratak Bulu belok ke kiri. Belum jembatan Teratak Bulu, pasar itu sudah ke kiri Bang ya? Iya, ke kiri palingan sekitar 10 menit lah sampai ke lokasi. Nah, jadi untuk kita mendapatkan lokasi yang bisa dikatakan bagus sekali ini untuk kita bersantai sama keluarga, bermain lah sama anak-anak ini, karena memang lokasi ini sangat bagus karena rumputnya juga seperti sangat dirawat, kemudian kebersihannya juga. Kita kalau mau refreshing, rekomendasi banget lah. Dan ditambah nilai plusnya lagi, sangat dekat dengan Kota Pekanbaru. Dan di sini juga ada nanti danau ya. Danau di situ bisa kita spot mancing. Dan pemerintahan desa juga akan mengelola sebagai tempat wisata. Seperti adanya batu sampan dan objek wisata lainnya. Itu akan menjadikan objek tahunan itu Bang. Sudah dibincangkan pemerintah desa, semoga cepat terlaksana, itu aja doa kita. Oke, kita sebagai pemuda pun dan masyarakat wajib ikut serta ya, bekerja sama, berpangku tangan untuk memajukan suatu objek wisata, karena di Lubuk Siam ini kayaknya banyak memang potensi-potensi yang untuk diangkat menjadi wisata. Habis ini langsung ke lokasi danaunya, mungkin sekitar 5 menit lah dari gurun padang rumput ini. Oke, teman-teman, ini adalah Danau Lubuk Siamnya ya. Lokasinya sangat strategis juga. Untuk lokasi mancing juga ini bagus rekomendasi. Dan informasi dari pemuda setempat ini banyak ikan tomannya. Jadi yang hobi strike ikan toman, bolehlah coba-coba kesini. Nah, kalau mau mancing sini ya harus menggunakan sampan. Dan di sana juga banyak orang yang mancing. Dia mencari ikan dengan memancing. Ikan gabus. Oke, itu komentar dari salah satu atlet dayung kita.
danau ini seperti inilah, Bang. Rencana pemerintah desa mau buat apa-apa itu sampan acara tahunan kan. Jadi sudah dibahas karena mungkin ada beberapa kendala makanya tertunda. Tapi insya Allah akan diusahakan pemerintah desa. Danau ini liter U kalau apa sampai ke dekat pada waktu kita foto tadi.